Hari kelima ASEAN Para Games digelar, kontingen Indonesia telah berhasil melampaui target pencapaian medali. Dari 16 medali emas yang ditargetkan pemerintah, atlet Para Games Indonesia telah berhasil meraih 23 emas, 29 perak, dan 34 perunggu. Alhamdulillah, doa kita, usaha kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras yang luar biasa dari para atlet, pelatih, asisten pelatih, manajer, dan tentu tim dari CDM yang sangat luar biasa, tanpa NPC yang terus mengawal ini semua. Tentu dukungan kita semua, alhamdulillah hari ini kita sudah melampaui target. Tentu kita belum puas, kita akan terus berjuang, masih ada hari esok sampai penutupan. Masih banyak peluang yang harus kita maksimalkan sehingga lebih banyak lagi medali emas yang bisa kita raih untuk Indonesia. Dari 23 emas yang telah diraih, cabang atletik dan catur menjadi penyumbang medali terbanyak dengan masing-masing 6 medali emas. Menpora menambahkan bonus untuk para atlet peraih medali akan sama persis jumlahnya dengan bonus yang diberikan kepada peraih medali di ASEAN Games 2018 kemarin.